Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat mengisytiharkan 5 Mei ini cuti peristiwa sempena pilihan raya umum ke-13. Menurutnya, cuti itu diambil bagi memudahkan kakitangan awam, swasta serta seluruh rakyat yang layak mengundi keluar mengundi pada hari tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat EXCO di Kota Darun Naim di Kota Baru. Menurutnya, keputusan itu berkuat kuasa serta merta bermula 17 April. Tuan Guru seterusnya berkata, mengundi khususnya untuk membentuk sebuah kerajaan yang mendaulatkan Islam wajib dilakukan. Katanya, Rasulullah sendiri berjuang berhabis-habisan untuk mendaulatkan Islam khususnya di Madinah. Hasrat dan janji UMNO Barisan Nasional untuk memperkasakan Islam sekiranya diberi mandat oleh rakyat ternyata tidak menepati jika dilihat dari kredibiliti calon yang diumumkan parti itu semalam. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Nik Muhammad Ammar Abdullah berkata, hanya seorang sahaja yang benar-benar ustaz daripada senarai yang dilantik daripada parti itu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Pendidikan dan Dakwah Negeri seterusnya berkata, hasrat untuk memperkasakan Islam tidak akan berjaya sekiranya hanya seorang sahaja yang bergelar ustaz. Muhammad Ammar seterusnya berpendapat, ia tidak memberikan janji baru apabila melihat latar belakang calon Barisan Nasional tidak sama dengan kenyataan pimpinan negeri sebelum ini. Berhubung dengan calon PAS, beliau tidak menafikan ada beberapa muka baru ditonjolkan sehingga hampir mencecah 30% termasuk di DUN dan Parlimen. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.